Halo teman-teman, ketemu lagi. Sekarang kita mau muat apa ya? Peti kemas dari lokasi tambang naik ke atas sana, guys. Ke garasi sana di atas. Pakai truk tua ini, guys, warna biru muda yang keren ini. Oke, interiornya mantap, teman-teman. Lampu juga normal, mesin nyala, bensin full, mesin masih oke. Oke, guys, kita langsung tancap gas aja ya. Semoga aman di perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kita lihat apakah kuat ini truk klasik tua ini naik di area pertambangan yang curam ini, teman-teman. Oke, kita melewati lumpur genangan air, guys. Sip, tuh itu mobil 2 tak yang kemarin kita bawa ya, turun dari atas. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton part sebelumnya ya. Sepertinya kita harus pakai gigi satu aja lah, gigi low, biar pelan-pelan nanjaknya. Yang penting nyampe dengan selamat, guys. Oke, di sekarang kita melewati tanjakan pertama, teman-teman. Tanjakan dan tikungan, semoga bisa. Oke, semoga selamat nih. Udah panjang banget, guys. Ini muatannya berat banget. Ini muatan alat-alat peralatan karyawan ya, dari area tambang. Kita mau bawa ke atas sana ke parkiran garasi. Pelan-pelan ke sopir. Oke, ternyata mesinnya masih seger, guys. Seger banget ini. Bodinya aja yang tua, tapi waduh, hati-hati, guys. Tapi apa, mesinnya masih sehat. Jadi, guys, hati-hati di bawah jurang di sebelah kiri kita. Serem banget kalau dari interior, guys. Keren banget ini mobil. Lucu, warna biru sedikit karatan, biru muda. Selamat menonton ya buat kalian yang pecinta truk tua, mobil truk yang klasik-klasik kayak gini. Next kita bakal bikin lebih banyak video lagi ya. Semoga diberi kesehatan dan diberi waktu yang cukup ya. Tampaknya ngeri banget kalau dilihat dari atas, guys. Aduh, miring-miring. Pelan-pelan pas sopir, awas pas sopir, pelan-pelan. Ayo menanjak, guys, pelan-pelan tapi pasti. Waduh, ngeri jalannya. Tapi terguling, guys. Oh, itu garasinya di situ tuh yang ada bangunan itu. Tapi kita harus keliling dulu, satu keliling lagi nih biar nyampe ke atas sana. Oh iya, buat kalian yang tahu ini truk apa, silahkan komen ya. Kita berbagi pengetahuan buat semua penonton di sini. Bagi siapa saja yang tahu ini truk jenis apa, dari mana, silahkan komen ya.
Jangan sungkan-sungkan, jangan lupa di subscribe juga biar enjoy gitu bikin kontennya. Lihat itu di atas ada mobil 3 berjatuhan gitu, pada kepleset kali ya, serem banget, ngeri guys, mobil pada berjatuhan. Ambil kanan dan terus, mantap. Kita langsung menikung guys, jalannya menikung ke kanan. Hati-hati pas sopir, pelan-pelan, awas, mundur dulu. Oke, kita gas lagi, maju. Hati-hati pas sopir di bawah jurang. Oke, gak apa-apa lah, trailer nyangkut, mantap. Ekstrim banget jalannya guys, hati-hati pas sopir. Tetap tenang, tetap terkendali. Bawa santai, di bawah santai. Wih, batu guys. Oke. Ngeri-ngeri sedap. Besar guys, awas. Oke, lanjut guys, lanjut terus pas sopir, awas oleng, awas oleng. Oke teman-teman, sepertinya perjalanan masih lumayan nih untuk sampai ke garasi. Soalnya kita harus muter dulu nih, muter-muter terus. Jalurnya muter dan menanjak. Nah itu sepertinya ini putaran terakhir guys. Kita langsung sampai ke garasi tempat kita menyimpan peralatan ini, muatan ini. Lanjut terus mang, perjalanan masih sedikit lagi menuju ke garasi. Cakep banget ini mobil guys, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi guys. Oke, kita ambil kanan seperti ini, nanti di depan guys. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di atas. Tinggal kita masuk ke garasi di depan guys. Ternyata kuat juga ini mobil tua, mobil klasik bawa muatan berat dari lokasi tambang. Mantep. Awas bang, awas pak sopir, nanti oleng. Sip. Ayo pak sopir, sudah lapar sepertinya, pengen buru-buru nyampe, pengen buru-buru bongkar muatan guys. Oke, kita ambil mundur di sini guys. Nah nanti kita
di belakang sana tuh kita bongkar bongkarannya. Oke, Pak Sopir, sip, lanjut mundur Pak Sopir. Itu persnelingnya, mundur dulu. Oke, mantap, sip, terus terus lurus lurus Pak Sopir, lurus Pak Sopir, sip, ambil kanan. Oke teman-teman, kita bongkaran di sini guys. Ayo bongkar Pak Sopir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya. Semoga diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Terima kasih.